Oke, setelah tutorial tentang cara pengisian dan unboxing aki terbaru GS, kita lanjut pada tutorial untuk cara mengganti aki pada motor. Oke, kita lepas aki yang lama yang mau diganti. Oke, lepas. Udah lepas nih. Oke, kita ambil. Kita tarik keluar tak tinggi. Oke. Ini adalah aki yang lama dan ini adalah aki yang baru. Kita pasang yang baru. Kita masukkan. Oke, sudah pada tempatnya. Selanjutnya kita bersihkan dulu sebelum kita pasang baut. Ini adalah bautnya. Oke, kita rapikan pada lubang saluran pembuangannya. Oke, sudah selesai.